There's not much to do when all I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Shafira Family ya. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya, serta dipermudahkan segala jalan urusannya. Tentunya tetap semangat selalu dan happy terus. Oke, jadi di kesempatan video kali ini saya mau masak udang cumi saus Padang ya. Ini tadi bumbunya ada bawang merah, bawang putih, jahe, dan cabai rawit juga, cabai keriting ya guys. Lalu kita haluskan aja ya, langsung aja. Nah, ini ya sudah dihaluskan. Ini kebanyakan air guys, nggak apa-apa, yang penting sudah halus. Nah, di sini guys yang sudah disiapkan ini ada udang ya, ada udang udah dikupas. Ini juga ada cumi sudah dipotong, dicuci. Di sini juga ada jagung udah dipotong dan dicuci. Di sini dan di sini juga ada bawang ya, bawang bombay dan bawang daun. Nah, ini tadi bumbu yang sudah dihaluskan ya. Bawang merah, bawang putih, jahe, cabai rawit dan cabai keriting. Oke, lanjut aja. Oke, ini sudah. Ini ya guys, bismillahirrahmanirrahim. Dimasak sampai harum ya. Ini sebenarnya kurang daun salam, serai dan daun bawang ya. Daun apa, jeruk guys. Karena saya nggak ada ya, udah di skip aja ya, nggak ada ya. Nah ini ya sudah menyusut airnya tuh, udah mulai matang. Kita mau menambahkan perbumbuan yang lain ya guys. Kita mau menambahkan saus tomat ya. Ini saus tomat. Saya nggak pakai buah tomatnya ya, karena nggak punya guys. Saus sambal ya guys. Kita kasih saus sambal. Lalu kita masukkan saus tiram. Cukupnya saja. Terus kita masukkan kecap. Kecapnya kita siapnya ya. Lalu kita aduk ya guys. Kental banget nih guys. Mantap banget ini. Udah lengkoh banget bumbunya. Oke guys, kita masukkan jagungnya. Masukkan jagungnya ya. Mantap ini guys. Jangan lupa kita masukkan air ya. Air secukupnya saja. Dan ini suruh matang dulu. Nah oke guys, kita mau masukkan langsung aja ya. Ini udangnya. Dan juga si cumi. Kita aduk-aduk. Kita tunggu sampai ini mendidih ya. Oke
kita tutup sebentar. Nah, oke, kita tengok bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan penyedap ya. Penyedap secukupnya saja, guys. Kita masukkan garam juga. Garam secukupnya. Gula juga secukupnya. Kita aduk ya, guys. Biar tercampur merata. Ini sampai larut ya, larut, menyusup kuahnya. Biarkan saja, jangan lupa cek rasa ya. Kita tengok lagi. Wow. Kita masukkan bawang boba ya, jangan lupa. Sama daun bawangnya masukin aja langsung. Enak banget ini, guys. Baunya udah mantep banget. Ini pasti nanti ayah suka ya. Ayah habis masuk malam, guys. Kita masakin kesukaannya nih, ada saus padang. Oke, tinggal nunggu menyusut ya. Ini ya, guys, penampakannya. Kita mau makan dulu karena ayahnya masih bobo ya. Nah, oke, guys, sekarang kita waktunya mau sarapan ya, karena udah lapar, guys. Tadinya mau nungguin ayah, tapi sepertinya udah gak kuat ya, udah pusing. Jadi biarin ayah suruh tidur dulu karena ayah tuh masuk malam ya, semalam ya. Dan ini baru pulang, udah kita mau makan dulu ya. Oke, seperti biasa sebelum makan jangan lupa kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan oke, guys, seperti biasa sebelum makan jangan lupa kita segerin dulu dan minum. Syukur, guys. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udangnya ya. Jauh. Bawang bombay. Ini kesukaan ayah banget ya, guys ya. Udah ada yang ngintip pecah. Ini enak, ini enak, bener-bener enak banget. Bener-bener kayak yang di restoran gitu ya. Cumi berhasil, guys, berhasil. Ini tadi udangnya ada yang besar, ada yang kecil ya. Tadi kemarin saya beliin udang 20.000 tuh kecil-kecil, yang segini-segini ya. Nah, ini tadi ayah beliin yang gede-gede sih. Hmm.
Jadi udang itu makanan kesukaan Safira, ayahnya Safira ya. Kita coba makan sama petik guys. Apakah cocok? Tapi namanya orang suka petai ya, makan sama apa aja pasti cocok ya. Sama mie aja cocok gitu ya. Tapi ada ya makan seafood sama pete ya. Enak guys. Bener waktu coba nih guys. Kayaknya nggak punya kerupuk guys. Yang besar nih. Lalu nambah udang besar 5, cuminya 4. 30.000 ya. Jadi ini total masakan tuh 60.000, tapi puas. Benar-benar puas kalau masak sendiri ya. Maaf ya, ini jilbabnya naik turun wae. Aja lali petene meneh ya, ki petene mantep. Aja kelalen, nek wong Jawane aku ngapak yo ya aja kelalen ya mangan petene sing enak ya. Mantap. Benar-benar enak banget. Jadi saus padangnya meresap banget. Karena di sini petai lagi banyak agak lagi murah ya. Terima petai. Enak ekbol.
Habis-habis kata-kata lagi. Ini masaknya berhasil, guys. Mudah-mudahan nanti suamiku happy ya. Ya udang. Oke, guys. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Sudah habis makannya. Udah kenyang. Puas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih ya. Buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga rezeki teman-teman semua lancar selalu, diberikan kesehatan, serta umur yang panjang. Amin, amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. There's not much to do when all I